dari insan itu. Tadi ada kawasan yang memang itu ketika dengan misal yang sudutnya akhirnya bukan karena dari 0 sampai 10. Ini mungkin kalau dari ulama tidak terlibat, tapi dari segi hati kaum muslimin yang Idul Fitri 21 April untuk juga menjaga suasana, tetap menghargai dan tidak demonstratif biarpun sudah terbuka. Tapi juga bagi teman-teman yang tanggal 21 kalau kebetulan ada warga muslim yang sudah makan-makan di hari itu, ya juga jangan dianggap sebagai intoleran, karena memang hukumnya berbuka itu ya makan minum, yang penting tidak demonstratif. Lebih dari itu adalah mari kita jalin ukhuwah dan kebersamaan. Yang keempat, kami menghimbau dengan kerendahan hati kepada pemerintah dari pusat sampai daerah untuk makin arif bijaksana dalam mengayomi seluruh rakyat dan golongan hatta berbeda di dalam beridul fitri, karena itu hanya perbedaan penentuan hari. Sehingga berilah kesempatan bagi yang tanggal 21 maupun tanggal 22 sebagai wujud dari jiwa kenegarawanan para pendiri dan elit bangsa yang itu dijamin konstitusi. Nah, yang terakhir. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.